Halo semua, kembali lagi di channel Mato Gaming. Oke cuy, jadi hari ini gue akan lanjut main Hero Franco lagi nih ya. Kita push MMR lagi cuy. Dan kali ini gue main duo rank ya sama teman squad gue di sini. Ada dia make core ya, make Aamon tuh. Hero baru ya. Dapat hero baru yang OP nih. Musuhnya juga ada Pofeus yang OP ya, sama-sama seimbang nih cuy. Oke, kita coba tarik-tarikin dulu buff ya seperti biasa. Di sini ada Yu Sun Sin ya. Tarik dulu. Ah, mau kemana? Kita coba reset dulu nih ya. Sini. Yuk, maju. Iya, reset ya. Oke, aman. Kita coba bantuin core kita nih. Lagi dirusuh sama Tigreal. Sini kalau maju. Waduh, dia ke atas ya. Kabur deh cuy. Sini dong. Mau kemana? Enak banget habis ngerusuh pulang ya. First blood enggak tuh? Oke, kita cari lagi nih Yu Sun Sin-nya di mana nih? Masih ngebuff enggak dia? Kita cek dulu. Suaranya sih enggak ada di sini. Oh iya, benar. Dia udah selesai ya. Dia ke red buff cuy. Kita OTW sana ya. Tuh di map di atas cuy. Oke, sabar santai. Kita lihat-lihat situasi dulu ya. Kita pancing dulu biar dia make retrin. Ah, kepake juga retrinnya, nice banget ya. Oke, kita coba sampein dulu nih jungle-nya. Hook gua cooldown kayak si skill 2 aja. Nah, dapet. Oke, tarik dulu kaguranya. Ah, lepas, udah tahu gua pasti lepas cuy. Oke, males anjay kalau ketemu kagura pakai Franco. Oke, kita coba grebek bawahnya nih. Kita ganking ya. Aduh, ada hujan tokai lagi. Sini udah level 4 tuh. Ini tarik dulu, mau kemana kamu ya? Hajar tuh. Wait, masa nggak mati nih Pofeusnya? Aduh, gua tumbal dong. Bener cok, kena flame shoot. Mati dong, menang war. Nah, nice banget mati. Yuk, lagi. Mati. Mbak, ya. Kita langsung OTW ke sana cuy. Keren kata Esmeralda. Oke, kita coba amanin turtle dulu ya. Sini. Kita tahan dulu di turtle biar dia ngeluar. Oke. Dia kalau maju gue tarik sih. Sini. Oh enggak. Yuk, di turtle ya. Siap-siap gue pegangin. Nah, retri. Nice. Tarik. Wuset, kaguranya yang ketarik. Tiba-tiba dateng aja, kaget gue. Mati tuh kaguranya. Wah, enggak ya. Oke, nice banget menang war ya. Udah dapet turtle menang war. Keren. Oke, kita coba recall dulu ya. Karena udah menang, kita langsung OTW ke atas nih. Kita coba ganking gold lane ya. Karena, wah udah mati duluan cuy. Karena penting juga ya, kita nge-push gold lane. Biar goldnya si MM tuh hyper kedua cuy. Harus kita maksimalin juga ya. Kita tungguin dulu nih Yu Sun Sin-nya ngebuff nih. Sini cok, backup. Nah, dapet Yu Sun Sin-nya. Mati dong itu. Nice. Cuman gitu doang mati ya, hero barunya oke banget asli. Oke. Mana. Oh, sos, gua dijagain sama Tigreal cok, nggak boleh maju-maju gua. Tarik ulti aja langsung. Mau ngapain temen gua anjay, dua orang ke ulti sama dia. Mantap kali ya, kita recall dulu cuy. Pas banget sih di sini ada counternya si Pofeus ya, hero OP-nya cuy. Da Esmeralda. Oke, kita lanjut lagi. Buset dah. Galak-galak banget cok. Wah nih. SM-nya mana SM-nya? Wah, nice banget mati ya Pofeus-nya. Awas mati gue cok. Ya mati gua anjay. Diketawain lagi. Kena lo sini. Aduh, kena hujan meteor cok. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya. Yang penting kita udah assist 7 cuy. Gokil juga ya. Kita amanin dulu nih atasnya biar teman kita pada war. Ini satu hit lagi hancur sih tower-nya. Yuk, kita coba turtle. Open map dulu. Yu Sun Sin-nya di bawah ya, aman sini dapet turtle. Yuk sini tarik, lepas lagi dong. Males banget anjay narikin kagura. Sini maju. Aduh, malah mencet.
ininya lagi tigrelnya. Oke, mati ya, nice banget. Kabur dulu. Ah, dari retail, cowok, ngeri banget. Tolong. Woi, nice banget, double kill. Nih, gue tarik tuh, matiin. Nah, ngejar-ngejar gue masih bisa survive ya. Keren juga gue, anjay. Memuji diri sendiri, anjir. Oke, kita coba recall dulu ya. Gak usah maksa, cuy. Mana lagi nih, kita commit lagi ya. Item ketiga dominan ice ya, seperti biasa di sini ada buat ngereduction shieldnya si Pofeus, cuy. Tarik mau ngapain? Di kiri tigrelnya sampai tipis banget tuh darahnya, cok. Mati mulu dia. Inisiasinya gagal mulu kalau tuh sebuah tank kalau gagal mulu gitu ya. Jadi empuk, cok, kayak karing kelupuk. Tarik dulu nih kalau lewat. Nah, mau kemana? Ulti-ulti siapa kamu ya? Oke. Nice banget ya teman squad gue tuh mainnya, cok. Sampai ngekill mulu, cuy. Kita tarik nih yang lewat sini. Pofeus ya dapet nih. Tipis banget, cok. Anjir, berapa orang kehook sama gue ya dari tadi. Sabar, santai. Mana-mana, maju-maju. Ah, Ali ini gak bisa kabur kamu ya, Kagura. Akhirnya, cok. Wis, awas-awas. Mundur-mundur. Gak bisa cuy, jangan maksa. Waduh, ini pocong loncat-loncat, cok, tarik dulu. Iya. Ada dua hero counternya loh, cuy. Ngeburst juga itu si carry ya. Carry penghancur hero-hero tebel. Wah, gak usah recall. Kita tarik dulu nih. Ah, malah tigrel lagi. Cicil ya, cicil. Oke, nice. Kita kasih emote dulu ya. Mana nih mau ngelord ya? Kita coba ngelord dulu, cuy. Kita open map di sini ya. Kita jagal di sini nih. Biarin kalau gua mati, yang penting nih hypernya enggak keluar ya. Wait. Enggak apa-apa, ayo sini. Matiin gua. Nah. Itulah taktik sebuah tank ya, cuy ya. Nah, kan lordnya jadi safe tuh, jadi aman ya. Nah. Tank mah enggak apa-apa mati banyak, cok. Yang penting apa tuh katanya tanggung, guys. Oke. Yang penting kita paham ini ya. Taktik. Oke, kita coba tarik nih salah satu. Kalau ulti gua ulti balik nih tigrelnya. Gua siapin, gua tungguin. Dia mau ulti nih tigrelnya, cuy. Nah, kan bener gua ulti langsung kan. Habis itu darahnya tigrelnya. Mati enggak tuh? Aduh, enggak. Ini aja mati nih. Kita ketawain. Tipis banget, cok. Ada carry, gila, dia kan true damage banget ya, damage-nya. Ini ngapain sih? Nah, no dapet tuh. Nah, gitu dong. Oke, sabar, santai. Kita coba backup. Ini nih, MM-nya ngapain? Mundur, cuy. Waduh. Nah, nih, matiin. Immortal ya dia juga. Oh, enggak. Oke, mana-mana nih. Tarik dulu nih. Aduh, pada belum hidup ya, cuy. Sabar, santai, kita dorong mid-nya. Kaguranya maju. Kagura. Ah, susah, cok. Gak bisa. Masih banyak minion, kita clear dulu ya. Oh, sudah pada hidup, cuy. Awas, mundur, Esme. Wah, maju. Kita selamatin dulu teman kita. Ngapain ngejar-ngejar teman kita ya? Woi, tolong. Aduh, gue yang di all in nih. Woi, untung gak di ulti ya sama Kaguranya. Yuk, gasken. Ah, dapat lagi nih core-nya. Enggak apa-apa gue mati, cok. Tinggal di end doang. Nah. Suruh end ya karena iritalnya lihat gaming ngeri, cok. Awas, nih ngapain sih nih si pocong bapak-bapak beruban. Banyak banget namanya ya. Pofeus, ngeselin sih Pofeus. Awas, cok, sini gue wake up. Ah, gak bisa cuy. Kita harus main sabar nih. Musuhnya defense-nya kuat nih. Ini apaan, Sat? Kita tarik dulu Pofeus-nya. Aduh, lompat dia, cok. Oke, sini maju.
Aduh, nggak lompat ke gua dia. Oh, lompat ke ulti langsung tuh. Oke, musuhnya ngelor cuy. Berani banget dia ya ngelor. Padahal ketinggalan jauh banget, skor 43-19 loh. Sini-sini temen gua ngumpul-kumpul. Biar gua sampah nih. Pada mundur ya musuhnya. Yuk gua ulti nih, core-nya biar nggak bisa retri. Nah, nice banget cok. Tarik dulu. Aduh, kabur. Apa yang penting dapat lord cuy. Gitu ya, jadi Franco kita harus megangin core cuy kalau di posisi. Aduh, terlalu sakit. Aduh, sakit banget anjay. Pasifnya si KSS itu. YSS anjay, kelibet cok. Mati YSS-nya. Nah. Oke, nice. Ya, lordnya masuk. Musuhnya malah war di mid ya. Nice banget cok, core-nya nih. Oke, kita coba N, bisa-bisa. Nah, menang dong. Akhirnya win lagi ya. Kita dapat MMR lagi cuy. Kita masuk ke global lah, masih seribuan global sih. Masih di angka 3100-an sih, sekitar segitulah cuy. Mythic 4 naik ke Mythic 3. Beuh, nice banget cok. Kita lihat skor kita. Waduh, dapat silver ya. Kampret juga. Tapi assist-nya 20 lah. Oke deh, gue dianya gameplay kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Dan kalau ada yang mau ditanyain, boleh tulis di komentar. So, thanks for watching and goodbye.